Ini dan bukan untuk lagu yang telah pun dibikinkan sesuai untuk beliau. Untuk Amir juga kita nak tahu, peluang ini adalah besar sebenarnya. Ini adalah satu nama yang besar dan ini adalah peluang terbaik untuk anda untuk menyalahkan bakat anda dan aku persediaan anda setakat ini dan bagaimana respon setakat ini anda terima. Okay. First, berkenaan dengan Dian-Dian, ya. Dian-Dian dia ada komitmen ni. And sebab as we know, tahu dulu dia memang special single je, special parent. Dia pun masih bergerak solo. So dia ada komitmen lain, so dia dapat. This time dia telefon bersama. And pemilihan Amir, saya sebenarnya dah ayat Amir ni lama sebab dia tengok. Tapi waktu tu dia masih muda lagi. Saya banyak saya dapat feedback lah kawan-kawan, eh, kenapa dah ambil Amir Masdi? Kenapa dah ambil Amir Masdi? Dan saya cakap tunggu lah. Kan sebab saya, kami saya dengan Kip memang ada plan lah dulu. Kan? Sebab saya dulu pun saya pernah katakan, dan dulu di waktu di rooftop, Dian-Dian is not our permanent singer. Dan mungkin akan datang pun, saya pernah buat pernyataan yang mungkin akan datang saya akan tukar penyanyi. Dan ada juga orang tanya wartawan cakap kenapa saya tak ambil penyanyi lokal. Saya ada jawab soalan tu, saya cakap bukan saya nak ambil penyanyi tempat, mungkin next time saya akan ambil mana juga bakal saya tahu. Saya ambil lagu-lagu yang dipilih untuk Amir ni, yang dipilih stress cuma fast song ke atau macam mana untuk Amir? Saya pilih lagu, saya tanya dia dulu, saya bagi dia di dulu ni. So saya dia run through dia, tengok mana yang dia sesuai. Hari yang kita ada mainkan beberapa lagu yang baru lah, bukan baru, yang lama, yang tak pernah di jalan di perform. Kalau saya nak beritahu sekarang sikit boleh lah. Satu lagu dari album Catarsis yang the last one, ya, dengan Search. Dan ada beberapa lagu lama, lagi second album ada, dan album Gemar Timur Jauh ada. Jadi pun dalam 4-5 lagu. Set list tak sama macam waktu dengan Dian-Dian. Adalah beberapa lagu yang Dian-Dian pernah nyanyi, tapi yang selainnya banyak saya pilih lagu-lagu yang tak pernah di. Ada kelainan lagu lah. Ada. Impact tu apa yang kau cakap tadi, untuk Dian-Dian dan sebagainya. Kita bukan ada Dian-Dian saja, kita ada yang tua juga dalam ni. Adakah ini semua sudah pernah diucapkan sebelum ni? Untuk konsert ni, okey, yang bangkit silakan. Assalamualaikum. Pasal Ian, of course kita priority untuk dia bermain. Dan kita ada inform dia untuk show ni. Kebetulan dia pun get belanggar juga benda komitmennya telah confirm sebelum ni, yang dia perlu untuk buat job ni. So kita terpaksa cari pengganti dia lah untuk show ni. Okey, daripada apa yang abang cakap dua ni, sebenarnya apa yang ada dalam search ketika ini, search kita ada Kish kini ni, bukanlah pemenang total sampai sekarang. Ya, betul. Tapi bila lagi, kita silakan pergi fan untuk decide. Pada, kan, dalam topik yang awak cakap tu lah. So, okey, apa lagu untuk Bujang ni? 16 lagu. Ada lagu yang tak pernah main pun ada ni. First time nak main untuk show ni. Amir boleh sikit kot. Kalau kita nak dengar sikit Amir, ini adalah peluang yang terbaik untuk. Ini besar sebenarnya, bukan kecil. Dia ada, tak tahu lah dia cakap. Waktu di set nanti dia nak lompat. dia nak lompat. Tapi dia nak bawa bagi camping dia apa kita tak begitu. Kita jangan kena keadaan macam mana. Kita ngomong lah. Kalau saya belum dapat sempat. Suka atau tak, kita bukan saja akan fan, bukan saja akan compare you dengan penyanyi asal. Dia akan compare juga dengan Dian-Dian dan sebagainya. You ada gaya terbuka dan bersedia untuk you.
First of all, saya sangat-sangat terkejut dan juga berbesar hati bila saya di diberitahu yang saya akan berada dalam special project bersama Search, iaitu konsert Search Gemuruh pada 29 Jun ni. Saya sangat terkejut dan bila management bagi tahu saya Amir akan perform dengan Search, dan itu saja dah membuatkan saya rasa macam it's a dream come true, because kita, saya dan juga saya percaya ramai dekat tanah air ni membesar dengan lagu-lagu Search, banyak lagu-lagu hit, dan banyak juga yang kita pernah experience konsert Search. Saya tak pernah ada experience waktu kecil pergi konsert Search, tetapi bila saya dah besar ni, saya bekerja dalam industri music, dan bila saya dapat satu pentas, satu poster, satu peluang yang besar untuk saya bersama dengan band legendary Malaysia, Search, saya sangat-sangat rasa dihargai sebagai seorang penyanyi. Dan terima kasih sekali lagi Abang Bin, Abang Kit. Back to soalan tadi, comparison akan sentiasa ada di mana-mana. Walaupun saya punya solo career ataupun saya punya special project ataupun di mana-mana, penyanyi yang melakukan kerjanya bernyanyi akan sentiasa ada comparison, sama ada yang akan datang atau yang sebelumnya. Tapi bagi saya, comparison tu adalah satu titik ataupun satu orang kata fuel untuk saya ambil supaya nak bakar fuel tu ke ataupun nak guna untuk pergi lebih jauh dan pergi lebih cepat. So saya dah prepare ataupun saya dan tim saya always sentiasa think ahead supaya kita dapat prepare. Kalau apa-apa jenis orang kata apa-apa jenis komen, kita dah bersedia dan kita tahu macam mana nak react ataupun macam mana nak overcome dengan apa-apa jenis komen. Boleh share sikit macam mana diorang approach you untuk COVID tu masuk dalam ni? Time tu saya ingat awal tahun tu, saya Abang Lan, manager saya, dia ada call saya, "Amin, kita akan buat Search insyaAllah kalau ada rezeki." Dan saya cakap dengan manager saya, "Bang, saya memang okey sangat, sebab saya pun memang sebelum dapat call tu memang saya pernah cakap ke Abang Lan, manager saya, management saya, memang saya teringin untuk bekerjasama dengan Abang Kit dan juga Abang Dil satu hari nanti." Dan bila dapat panggilan tu memang saya sangat terkejut. Saya tak percaya, saya terus beritahu mak saya, dan mak saya pun macam tak percaya juga. And even sampai hari ni pun saya still rasa macam tak percaya dapat duduk sebelah dengan Abang Kit, Abang Dil dan juga barisan yang sangat sangat-sangat power. And yeah, it's a unbelievable punya feeling gitu. Okay, Badin dan Abang Kit, tegak saja di isu dan sebagainya ni. Tapi beberapa hari ke belakangan ni, ada juga yang upkan satu video yang mengenai sound engineering. Apa sebenarnya cerita ni yang sound engineering ni? Saya pun baru tahu dan tengok semalam. Dalam topik tu, saya rasa setiap kumpulan muzik tadi lah, buat ke diorang lebih, diorang suka lah kalau dapat production yang apa, sound engineer sendiri yang tu, impian lah, impian kumpulan kalau dapat dan macam yang gitu. Tapi alamnya kita kat sini bukan macam itu cara bekerja kan. Itu semua macam production tu setelah pada organizer dan pada dua kat situ. Kalau kita tak boleh nak decide benda tu 100% on certain area. So saya harap dekat situ nak explain pun mungkin dari sudut perniagaan agak, in general nak cakap pun agak kurang sesuai kan. Tapi tak ada perjanjian apa, tak ada kontrak apa dengan dia? Tak ada. Macam okay, kalau kita dapat satu job tu, mesti ada deposit pun menandakan kita confirm kan. Tanpa deposit ke macam benda tu tak? Verbally lah yeah, kan? Macam itulah situasi yang lebih kurang. Okay, no then no problem, okay. Huh? No then no problem. Baik, rakan-rakan bidang yang lain ada soalan? Bagi saya lah, based on my experience dengan orang-orang yang sudah lama dalam industri, dah banyak experience dan banyak liku-liku yang telah diharungi, saya percaya mereka adalah orang-orang yang appreciate dan juga faham akan perasaan
untuk bermain muzik di atas pentas. Dan daripada situ saya rasa dan saya pernah saya dah experience pun orang kata energy dan juga treatment daripada mereka ni, which is very welcoming, very membina dan sangat-sangat rasa macam abang kita sendirilah. Sangat senang untuk bekerja dengan dia orang because they have been through a lot dan saya pun baru nak melalui liku-liku ini. Dan daripada situ saya dapat belajar daripada mereka juga dan mungkin mereka pun kita sama-sama belajar antara satu sama lain. Dan bila share experience between kami ni satu proses yang fun dalam segi music. So saya memang tak sabar untuk bekerja lebih lagi and spend time lebih lagi dengan mereka. Tak rasa pressure ke? Pressure tu biasa, mana-mana kerja pun ada pressure saya rasa. And macam mana kita overcome pressure tu dan saya rasa mereka pun membantu saya untuk stabilize the pressure. So pressure tu sentiasa ada, cumanya macam mana kita nak control dengan bantuan orang sekeliling, dengan team yang betul. Saya percaya pressure tu kita dapat overcome and stabilize it. Ada soalan? Terima kasih. Kan abang Master Ken nyanyikan 16 lagu berturut-turut. So macam mana nak tukarkan stamina? Kalau kita tengok dalam press tu dia cakap 16 lagu berturut-turut. Jadi macam mana nak tukarkan stamina tu dan bersama dengan utara kita? Okay, first saya kena diet dulu lah dan jogging sikit. Fitness untuk seorang penyanyi walaupun bukan untuk konsert, kita dalam pekerjaan ini kita kena sentiasa disiplin sebab orang datang untuk tengok kita, orang bayar, orang spend duit, orang spend masa. So we have to really ambil masa dan juga tenaga kita sendiri untuk berikan kepada diorang dan tunjuk kepada diorang yang it is worth it untuk diorang datang dan tengok. So saya ditugaskan untuk menyanyi untuk konsert Search Gemuruh. Tanggungjawab saya untuk laksanakan 16 buah lagu, insyaAllah. Doakan dengan jayanya, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Dan saya pun dah start practice sendiri kat rumah dan juga practice dengan band juga. So we are working together really really hard. So insyaAllah doakan everything will go well for us. Rekan-rekan media ada sebarang soalan lagi? Ada? Okay. Macam mana dengan reaksi peminat-peminat Search apabila Search mengambil Amir sebagai vocalist Search? Reaksi peminat-peminat Search bila Amir join Search untuk konsert Gemuruh? Silakan Abang Kidin. Terima kasih. Reaksi tu kita tunggu pada malam pukul 9 tu untuk dapat lebih jelas apa dalam juga. Sebab saya pun tak nampak dia ni macam mana lagi kan. Tapi always apa percaya pada dia punya apa pun iman dia orang dia. Dia ada fan dia lah, dia fan dia ni. Dia reaksi dia orang tak tengok lagi orang akan buat macam-macam dayang reaksi tu. Itu biasalah punya present dia akan macam contoh macam Denden lah dulu ketika first saya ambil Denden kan macam-macam lah. Nah, perlu saya cakap tak boleh. Kalau nak luangkan apa salahnya kan. Okey, ada sebarang soalan lagi kawan-kawan media? Ada? Kalau tak ada kita nak proceed ke okay bang, silakan. Kita dah discuss dengan organizer dan juga dengan Bandi Market. Kita ada ramai sebenarnya musician kat luar ni. Kalau dapat bersama satu stage dengan stage tu kira macam satu apa matlamat tu kira antara yang terbaik apa yang kita ada.
So bila kita plan, kita ada beberapa musician yang memang kita nak juga kalau dipanggil untuk bersama search, semua nak buat. Contoh macam Breeze, Ujang dan semua. Jadi set tu selalunya kita akan bermula dulu sebab dia ada dua set dulu. Satu persembahan khas, lebih kurang macam pembukaan lah sebelum search tu masuk sendiri. And then kita ada tiga orang gitaris yang akan bersama pada malam tu juga dengan Jupita. Kita ada Muza, kita ada Riz dan juga Eddie Cradle untuk persembahan malam tu. Juga diiringi dengan band saya lah, iaitu Ujang Aziz dan juga Fly. Jadi persembahan tu kita mulakan dulu dan set list tu nanti kita tengoklah sama ada bersesuaian dengan bentuk persembahan malam tu, kita belum decide lagi. Dan juga jika ada tambahan persembahan pun insyaAllah kita akan buat pada malam tu, tapi masih belum discuss lagi lah. Baik, terima kasih. Untuk sebarang soalan yang lebih lanjut, kita akan buat one-to-one session selepas ini. Baiklah, sekarang kita teruskan acara fotografi.